Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membawakan daripada akhlak mulia kepada umatnya, kepada kita semua, agar kita bisa menuntut mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membantu satu sama lain, atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Janganlah kalian wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka berbantulah, saling membantu satu sama lain dengan saudara kalian. Janganlah kalian membantu daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manusia, mungkin ini adalah sesuatu akhlak yang biasa ataupun akhlak yang manusiawi, bukan daripada akhlak yang spesial. Akan tetapi daripada akhlak yang manusiawi ini, walaupun jika kita sering melakukan daripada akhlak ini, akan tetapi kalau kita tidak melakukannya karena Rasulullah ataupun bukan karena ingin mengikuti Nabi Muhammad, maka akhlak mulia ini akan menjadi hanya sia-sia. Akan tetapi sewaktu kita melakukan hal tersebut dan di dalamnya kita ada niat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan hal ini, maka insya Allah daripada akhlak ataupun daripada budi pekerti kita tersebut menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang orang yang bisa membantu seseorang dalam urusan-urusan mereka, dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada dalam urusan mereka, dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan juga daripada orang yang sering membantu adalah salah satu daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang senantiasa membantu dan menolong seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan daripada pertolongan-pertolongannya daripada musibah yang akan terjadi kepadanya. Mungkin jika karena dia membantu seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala membantunya daripada menolongnya daripada kecelakaan ataupun daripada musibah-musibah dan lain-lainnya berkat dia membantu seseorang. Maka ini daripada akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menghormati yang lebih dewasa dan juga menghormati yang tua dengan membantu mereka, khususnya dalam perjalanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam memberikan tempat duduk yang lebih tua, lebih afdal, lebih memuliakan, dan juga sewaktu makan bersama agar memuliakan, agar menjadikan yang lebih tua lebih dahulu. Dan juga daripada seperti sewaktu kita menaiki kereta ataupun naik bis dan lain-lainnya, maka kita perhatikan jika kita duduk di tempat yang nyaman, kita duduk di tempat yang mungkin kita sudah duduk di awal di tempat itu, akan tetapi kita melihat ada orang tua ataupun ada wanita ataupun ada seseorang yang lebih membutuhkan, maka kita berikan, kita silahkan mereka. Ini adalah daripada membantu, bagaimana membantu sesama muslim, membantu sesama saudara kita, daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membantu segala hal. Dan juga kita harus perhatikan untuk tidak membantu daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang berbohong ataupun orang melakukan daripada kemaksiatan, kita membantu untuk menutupi kemaksiatan tersebut, kita membantu dalam kebohongan daripada saudara kita, maka kita termasuk daripada hal-hal yang membantu daripada keburukan seseorang, dan kita termasuk daripada orang yang berbuat salah tersebut. Maka ini keluar daripada jalurnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa mengikuti daripada akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap halnya, dalam setiap waktunya, agar kita mendapatkan inti daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.